Shop Ghost Enemy. Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di Pulau Ondos, Kepulauan Seribu cuy. Seperti yang gue bilang di vlog siang, gue akan menginap di pulau ini, bermalam di pulau ini, dan kalian mesti lihat kondisi di malam hari. By the way, gue bukan salah satunya manusia yang ada di Pulau Onrus saat ini, karena masih ada penjaga pulau yang bertugas menjaga pulau ini selama 24 jam. Beliau sedang jaga di pos depan, dan saat ini memasuki tengah malam, gue pengen explore Pulau Onrus ini sampai gue capek, sampai gue puas, dan kita lihat seperti apa kondisi Pulau Onrus di tengah malam, coy. Waktu saat ini menunjukkan jam 00:12. Udah masuk tengah malam, kita explore Pulau Onrus di jam 12 lewat. Oke. Ini bagian dari puing-puing yang merupakan tempat karantina jemaah haji di tahun 1911. Wow, udah 100 tahun lebih nih umurnya. Bentuknya sebenarnya bangunan Belanda banget sih, tapi sayangnya udah mulai rubuh ya. Ini tinggal puing-puing doang. Sebelah sini gue liat seperti ada gapura. Bentuknya bagus ya. Tapi gue suka sih ngeliat puing-puing kayak begini. Jadi kesannya tuh kayak bekas puing-puing peperangan. Awalnya gue berpikir ini mungkin dulu pasukan Belanda sempat diserang sama pasukan Jepang kali ya, sampai sisa puing-puing seperti ini. Oh, ini bagian toilet nih, tempat buang air. Iya nih, ada bak. Ini tempat mandi kali nih. Tadi tuh gue mikirnya tuh ini kayaknya dulunya sempat dibombardir sama Jepang nih. Tapi gue juga entah sih kenapa sampai bangunan-bangunannya menyisakan puing-puing doang seperti ini. Rutenya masih sama seperti tadi siang. Cuma kan tadi siang rute gue itu ke arah belakang, ke arah apa ya, makam Belanda. Ini untuk malam hari ini kayaknya gue puter deh. Gue gak perlu ke makam Belanda. Tapi kalau masih ada waktu sih, gue ke makam Belanda. Gue pengen melalui rute yang berbeda. Ini pohonnya besar banget. Kayaknya udah tua banget ya cuy. Dan di tengah malam ini sih sepertinya gue gak bisa masuk ke museum. Kayaknya dikunci, kayaknya ya. Tapi gak tahu juga. Kita cek deh ya. Masuk ke museum tengah malam, serem kan? Wow, ini apa ini? Oh, bagian instalasi air. Pohon itu gede-gede banget, men. Gila. Dan angin di sini kenceng banget. Ini bangunan ini juga bangunan Belanda nih. Ini meriam ini. Gila, ini bahannya apa sih? Baja ya? Baja nih, keras banget. Sepertinya sih dikunci cuy. Kayak gue gak bisa masuk deh. Iya tuh, dikunci men. Yaudah, gak usah dipaksain. Tadi harusnya gue minta izin dulu ya sama penjaga pulau, minta kuncinya gitu biar bisa gue explore malam. Wow. Tadi itu jalur gue adalah lurus ke arah sana. Sekarang gue pengen belok kanan sini. Ini kalau lurus terus mentoknya nanti di pemakaman komplek pemakaman Belanda. Sermen. Wow. Waduh. Center, center, center. Jangan macem-macem deh. Oh, ini tempat cuci pakaian ya. Tadi siang udah sempet gue review nih. Ini pohonnya gede-gede banget cuy. Ngeri-ngeri sedep sih. Apa itu?
Gue tadi siang ya ngelihat biawak gede banget di sini. Oh, tadi siang mau kesini nih. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim, kucing. Dari jauh matanya menyala tuh. Itu kucing apa monyet ya? Kucing kayaknya. Ini juga masih ada reruntuhan-reruntuhan bekas bangunan nih. Gua gak tahu ini apa. Mestinya sih ada keterangan ya. Bentuknya petak-petak gini ya, kayak kamar-kamar. Dulunya mungkin di sini ada ruangan-ruangan nih. Gak ada keterangan apa-apa. Harusnya di sini ada nih keterangannya nih. Wow. Tapi bentuknya bagus cuy. Malah bentuknya malah jadi kayak taman ya. Wow. Oke. Kita ke arah sana deh. Wih, pohon yang ini getahnya kental juga men. Tuh lihat getah pohonnya. Gokil. Sampai begini dong getahnya. Wow. Gila berasa juga ya tinggal di pulau ini. Kalau sendirian ya serem juga. Ini apa ini? Ini seperti bekas bangunan juga nih. Cuma begini doang. Kayaknya dijadiin tempat sampah deh tuh. Semua sampah ditumpuk di sini, men. Astagfirullahaladzim. Halo. Gua ngedenger seperti suara orang tertawa. Ini gue udah ke bagian belakang pulau dan setahu gue udah nggak ada orang lagi di sini karena semua petugas pulau jaga di depan. Gue seperti ngedengar suara orang tertawa tadi. Gue jelas banget tadi seperti mendengar suara orang tertawa kencang. Ini gue di bagian belakang pulau men, dan seharusnya di belakang pulau ini tuh udah gak ada orang sama sekali. Tapi bisa jadi ya, kemungkinan ada nelayan yang sedang mencari ikan, lalu tertawa kencang dan sampai ke telinga gue. Apa ini? Ini seperti tangga. Apa ya? Gua nggak tahu ini bangunan apa men. Dan di belakangnya sini ada bangunan juga nih. Tempat sampah kayaknya. Bangunan apa ini ya? Gua nggak paham. Tapi sepertinya tempat pembakaran sampah deh. Mungkin ya. Kayak rambut cuy. Oh ini rumput yang bekas dibakar nih. Halo. Ada orang lagi mancing kayaknya. Yaudahlah, gue balik lagi. Iya, yeah. Sepertinya ada orang lagi mancing men. Feeling gue bener ada orang lagi mancing. Itu suara orang mancing tadi yang ketawa. Wah, udah parno gue. Kita kemana lagi ya?
Oke. Gue mau ke arah sebelah sana. Sorry banget teman-teman kalau kondisi senter gue gak terlalu terang. Tuh kan, kalau gue turboin mati. Gak kuat turbo lama-lama nih senter nih. Udah mesti ganti lagi gue yang baru. Ah, gue liat sana ada bangunan tuh. Dan tadi siang gue gak sempet review bangunan itu. Gue gak tau nih gue bisa masuk atau enggak ya. Itu kucing tuh tadi tuh melototin gue, matanya nyala. Suwe, serem banget. Wow. Pulau Wondos ini memang gak semencekam Pulau Laki sih. Beda ya, kalau Pulau Laki itu emang bener-bener gak diurus, bener-bener terbengkalai. Masuk ke dalam pulaunya tuh udah kayak hutan belantara. Halo. Tadi gue ngedenger ya seperti ada sesuatu nih ditumpukan daun-daun kering ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. Ya, pulau ini gak seseram Pulau Laki sih. Tapi tetap aja serem juga kalau eksplor sendirian. Ini bangunan apa ya? Sini ada bekas reruntuhan juga nih. Gue bisa masuk gak kesini? Wah, digembok coy. Wah, gak bisa masuk gue. Ini apa ya? Coba kita cari akses masuk. Ada penunjuk arah jalan di sini. Dermaga, museum, toilet ke arah sana. Itu yang jalur yang pertama tadi gue lalui. Oke. Coba gue pengen masuk sini. Nah, bisa nih gue masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruangan apa ya? Ada bunderan di sini cuy. Bunderan apa ini? Gue nggak paham ini fungsinya buat apa bunderan ada di sini. Lokasi yang dikelilingi laut dan cukup jauh dari daratan membuat Pulau Onrus cocok menjadi penjara atau tempat isolasi tahanan. Di zaman Belanda, pulau ini pernah menjadi tempat hukuman bagi taruna akademi marinir yang bandel serta para pejuang pemberontak. Saat Perang Dunia Kedua, menjadi tempat tawanan orang-orang Jerman. Salah satunya adalah Atten. Kaget gua, cicak. Salah satunya adalah Attenford, mantan kepala administrasi Pulau Onrus sendiri. Di zaman pendudukan Jepang, Pulau Onrus menjadi penjara bagi tahanan kelas berat dan tahanan politik, diantaranya Aidit dan Lukman yang kelak menjadi tokoh PKI. Gokil, gue baru tahu kalau ternyata Pulau Onrus ini merupakan penjara bagi tahanan politik, dan salah satunya yang pernah dipenjara di pulau ini adalah D.N. Aidit yang merupakan pemimpin Partai Komunis Indonesia. Tapi yang gue baca di artikel ini sih, katanya D.N. Aidit ini dipenjara sama Jepang. Artinya, kejadian itu terjadi sebelum kemerdekaan ya cuy. Sebelah sini juga ada tulisan nih. Oh, ini sama artikel yang barusan tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Kita lanjut lagi. Ada pintu di sini, men. Gua bisa masuk enggak ya? Bismillah deh.
Astagfirullahaladzim, kaget gue. Ada patung, men. Aku kaget. Astagfirullahaladzim. Gokil. Ini patung-patung. Oh, ini company nih. Orang Belanda yang sedang menjajah. Maksud gue sedang menahan ini pribumi. Gila, serem banget patungnya, men. Serius, demi apapun ini serem banget. Dan di belakangnya, wih, di sini anginnya nggak enak banget, sumpah, auranya nggak enak banget di sini. Dan di belakangnya ada patung perempuan tentara wanita. Gila, sumpah, aku kaget banget. Anjay. Tadi siang gue gak kesini nih. Ini apa ya? Bentar, gue cari keterangan. Kok ada bacaan di sini? Tawanan pemberontak kapal Seven Provinsi yang dikumpulkan di halaman penjara Pulau Onrus. Oke, ini tahanan nih. Ini kayaknya warga pribumi nih. Warga Indonesia ditahan oleh orang Belanda. Speechless gue gak bisa kata-kata. Ini serem banget. Oke. Gue keluar lagi. Gila. Kaget gue, men. Demi apapun, jantung gue deg-deg-deg parah. Oke, kita coba ke ruangan sebelah ya. Oh, ruangan yang sebelah sini pintunya udah kejebol nih. Bisa masuk nggak ya gue? Wow, ada patung juga di situ. Oke, gue masuk ya sambil jongkok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini konsepnya sama seperti di ruangan sebelah. Ada dua orang company yang sedang menahan warga pribumi nih. Tapi gue gak paham maksudnya apa ini. Dikasih penomoran. Yang ini nomor 6 nih. Sementara patung sebelah itu tadi nomor 7. Wah, kacau sih ini. Sumpah ini serem banget, men. Demi apapun. Oke. Kita keluar lagi. Ada bacaan di sini. Angkutan calon haji ke Tanah Suci awalnya naik kapal dagang. Berebut untung mengangkut haji. Oke lah, kita keluar lagi. Gue mesti jongkok lagi, men. Oke. By the way, sebelah sana tuh kan masih ada ruangan ya. Tadi gue gak sempat masuk. Coba ke situ, sepertinya ada patung juga di situ. Wah, gila. Gue gak tahu kalau di Pulau Onrus ini ada museum dengan patung-patung seperti itu, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Men, ini serem banget. Ini serem banget. Gila. Cuy, coba lu lihat muka-muka patung-patung ini. Apalagi yang ini. Yang belakang juga. Gua merinding parah nih. Gokil, gokil. Ini gokil. Ini yang ini sih serem banget nih. Semua ada nomor ya. 1, 2, 3, 4. Dan sebelah sana tadi ada nomor 6 dan 7. Nomor 5 nya gue gak tahu di mana. Wah, gila sih.
penjaga pulau nih nggak cerita nih sama gue nih kalau ternyata di sini ada patung-patung ini nih. Wah, gokil gokil. Gila. Oke lah, gue keluar lagi. Kacau men. Wah, center, center please, center, center, center. Jangan gitu dong. Jangan dong. Aduh, center gue udah gak kuat. Perasaan tadi baterainya gue cas penuh deh. Kok gini sih? Mana lagi serem-seremnya lagi. Cuy, sorry banget ini center gue udah mulai lobet. Ya kayaknya eksplorasi gue cukup sampai di sini. Ini juga perasaan gue udah mulai gak enak nih. Dari awal masuk pintu gerbang ini perasaan gue udah gak enak nih sama gedung ini. Dan ternyata bener dalamnya penuh dengan patung-patung. Dan itu bikin gue halu cuy. Oke lah, segitu dulu eksplorasi gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Gue izin pamit undur cuy. Oke teman-teman, makasih udah nonton video gue. Buat kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan share. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, gue minta support kalian dan cara klik subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. Soal akhir kata, nama gue Davi dari Pulau Ondu. Salam Goshen.